Namaku Gilang. Terlahir dari keluarga yang kurang mampu. Kini aku duduk di bangku SMK. Ya, bisa kalian lihat keseharianku. Belajar tanpa tahu apa yang dipelajari. Di tengah situasi pandemi yang saat ini, aku hanya bisa membaca buku usangku. Memang aku tak seperti teman-temanku yang lain yang bisa belajar daring melalui handphone ataupun laptop, karena keluargaku tak mampu membeli itu. Aku hanya bisa berdoa dan berusaha semampuku, belajar sendiri di rumah tanpa bimbingan dari guru. Nah, ini temanku namanya Angga. Dia adalah satu-satunya temanku yang paling baik dan mengerti kondisiku. Bahkan dia menghubungi guru kalau aku tak bisa mengikuti pembelajaran daring seperti teman-teman yang lain. Suatu hari, dia berniat untuk mencarikanku handphone. Dia ingin aku bisa mengikuti pembelajaran daring seperti teman-teman yang lain. Dia rela memecah tabungannya hanya untuk membantuku. Pada hari itu, dia datang membawa kotak HP baru untukku. Aku sangat senang sekali. Dan akhirnya pun aku bisa bersekolah dari rumah dengan mudah seperti sekarang. Terima kasih teman karena telah membantuku. Dan saat ini aku sangat bersemangat untuk bersekolah daring dari rumah.